Halo guys, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya dapat TV LED LG 42 inch, dan dengan tipe TV yaitu 42LN5100, dengan keluhan layar blank dan bergaris. Sudah saya coba solasi di sini tapi nggak berhasil. Nah, kita akan coba lagi. Oke, kita lihat dulu kondisi awal mulanya seperti apa. Oke, kita colok dulu. Apa power sudah menyala? Dan seperti itu tampilannya. Blank dan bergaris. Oke. Saya akan coba kasih isolasi di sini, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, tunggu. Ini tadi saya sudah kasih isolasi seperti ini, tapi walaupun gambar keluar dia masih ada garis dan bergetar. Oke, lihat saja langsung kondisinya. Nah, itu keluar gambar tapi dia bergetar. Nah, seperti itu. Nah, getarnya seperti itu. Nah, oke, paling solusi terakhirnya nanti saya akan jumper tegangan PGH O nya ke atau PGH E nya ke PGH. Saya akan coba dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, lanjut. Kita kasih solder dulu untuk pin PGH dan PGH ini.
Ini saya jumper itu pin PGH ke atau PGHE ke PGH R. Oke. Kita akan coba lihat hasilnya. Hasilnya apakah dia masih getar? Kita coba ke menu, coba lihat menunya apakah masih getar. Nah, ini menunya. Sudah tidak bergetar, tapi masih ada sisa garis, yaitu garis di bawah sini satu, di bawah sini satu, dan di atas itu, nah bagian atas itu ada tiga garis, satu, dua, tiga garis, sisanya berarti sisa 4 garis. Oke. Dan ini dia tegangan yang saya bypass. Nah, ini tegangan yang saya bypass itu adalah PGHE ke PGHR. Karena saya solasi. Nah, ini yang solasinya, ini solasi dia tidak berhasil, jadi saya tambahkan jumperan atau bypass. Oke, sekian video saya tutorial cara perbaiki TV LED LG dengan keluhan layar blank dan bergaris dengan cara bypass tegangan. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.